udah dapat poin ya misalnya. Tadi penampilannya lancar. Iya. Tapi kalau yang nggak lancar mungkin. Assalamualaikum. Ketahuan ya. Tapi tetap saja namanya salam itu kan doa, jadi harus tetap semangat jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau saya bilang, apa kabar teman-teman? Nanti jawabnya, alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar ya. Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Gitu ya. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Ya innal hamdalillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Ya, kenapa kita perlu mensyukuri nikmat Allah? Ya, karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada diri kita itu sangat besar. Coba kalian nih, ada nggak yang pakai baju batu cincin? Coba angkat tangan semuanya. Yang pakai batu akik ada nggak? Kemarin ada bilang itu batu cincin. Tinggal di kamar. Ya, ada nggak? Saya mau nanya nih, mahal apa, jarinya atau batu akiknya? Atau cincinnya, ikatannya, mahalan apa, cincinnya atau jarinya, atau yang bilang batu akiknya, semahal apa itu batu akik, bacan ya, yang pakai jam tangan, mahalan mana, jam tangannya atau tangannya, jam tangan. Ya, yang pakai yang lain misalnya, mahalan HP-nya atau tangannya misalnya, tetap saja tangan. Nah artinya apa? Ternyata apa yang ada pada diri kita ini ya sangatlah berharga, ya sangatlah mahal harganya. Oleh karenanya kita selalu ya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Salah satu cara kita bersyukur kepada Allah adalah dengan kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Iya enggak? Jadi seperti yang apa yang kita lakukan pada sudah seminggu ini ya, kita sering berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ada yang mengulang hafalannya, ada yang melukis ya kan? Ada yang menulis dan lain sebagainya. Ya, sampai-sampai saya lihat ada yang serak bahkan lagi pawai katanya sambil baca Quran, itu luar biasa. Baik teman-teman sekalian, sebelum acara hafal kita mulai, ada baiknya saya akan membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini ya, sambil kita menunggu kehadiran para kori maupun korian yang akan tampil pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga hafalah Al-Quran, yang keempat pengumuman peserta yang memasuki final. Ya, ini maunya di awal atau di akhir? Kalau di awal nanti para pulang semua ini. Buka dengan sama-sama baca suratul fatihah dan apa yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa'ala kulli yamin salih wa ila hadratin nabiy mustofa bulan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil al-fatihah. Atau mau yang lain misalnya yang pakai musyari rosin jangan deh terpanjangan perform lagi nungguin ceritanya kita ini agak molor-molor waktu karena kita sambil menunggu yang lain ya, sambil menunggu dewan juri maupun para guru kita yang akan membaca Al-Quran pada malam hari. Baik,
kita masuk ke acara selanjutnya adalah sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua umum panitia kita, yaitu Bapak Direktur Kemahasiswaan UI, yaitu Bapak Dr. Arman Devi S.H. Kepada yang dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Nabi kita. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sudah hari keberapa nih kita MTQ? Hari ke 6. Tidak terasa sudah ada suasana-suasana berakhirnya MTQ di UI. Ada rasa kesedihan rasanya ya. Kami sebagai tuan rumah rasanya ingin sepanjang hari suasana seperti ini. Mudah-mudahan dampak dari MTQ itu yang akan kami petik selanjutnya. Yang saya hormati Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar, kemudian Profesor Dr. Insinyur Anis Agar, Rektor Unsri terpilih, ya, sebentar lagi akan dilantik. Kita doakan beliau lancar menjalankan amanah. Dengan demikian hubungan UI dengan Unsri nanti akan semakin baik, semakin bagus, semakin meningkat. Para peserta MTQ, para kafilah yang saya muliakan, Bapak Ibu, para jemaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, alhamdulillah hari ini kembali kita akan menyaksikan penampilan aflah dari guru-guru kita yang kita sudah tahu semua prestasi-prestasi beliau baik sewaktu muda maupun saat ini. Standarnya adalah internasional kori. Kita saksikan waktu pembukaan dan waktu haflah hari pertama haflah. Saya sangat menikmati bacaan dari guru-guru kita ini. Suaranya tidak pernah berubah. Saya masih ingat waktu kecil mendengarkan suaranya Korea. Ibu Maria Ulfa, ya, yang sangat terkenal itu. Hari ini insyaallah mudah-mudahan kita dengarkan bersama-sama. Dan tadi saya sudah izin kepada Dewan Juri Prof. Agil dan Prof. Anis, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Ahmad, bahwa nanti pengumuman untuk masuk ke final itu paling tidak jam 9.30, ya, itu sudah harus diumumkan. Karena mengingat teman-teman harus istirahat juga kalau yang masuk final. Dengan demikian, ya, yang masuk final bolehlah untuk siap-siap untuk hari besok, ya. Mudah-mudahan pun acara haflah ini juga selesai sebelum jam 10. Baik, itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi kepada guru-guru kami, Dewan Juri, untuk memberikan penampilannya malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di aswatikum. Ada lanjutannya. Fa inna sawtal hasanah yazidul Qur'an husna. Ya kan? Bacaan Al-Qur'an dengan suaramu yang indah. Ya. Karena dengan kita membaca Al-Qur'an dengan suara yang indah, maka akan menambah keindahan Al-Qur'an itu sendiri. Ya, bahkan di hadis yang lain dikatakan, laisa minni man lam yatazanna bil Qur'an. Bukan dari golonganku orang yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an. Ya, kemudian ada lagi Al-Qur'an bilughatil Arabi. Baca Al-Qur'an itu dengan lafaznya orang-orang Arab.
Kemarin ada lagi tren-trennya ya, ada yang ngaji dengan lagu apa tuh? Hah? Lagu Jawa ya? Oh, saya sih bukan masalah 17 judulnya ya. Tapi saya kan dari Bima ya. Kan ada lagu yang orang Bima kan. Masing-masing daerah kita kan punya lagu. Kalau kita mau lakukan dengan lagu daerah kita, waduh, saya enggak bisa membayangkan mana lagunya itu ya. Nah, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah sudah hadir sebagian dari para kori maupun korea kita. Karena yang lainnya juga masih di perjalanan, alangkah baiknya kita sambut ya penampilan pertama. Ini seharusnya penampilan terakhir nih, ya. Penampilan pertama dari ketua dewan hakim kita, yaitu Bapak Prof. Dr. Haji Said Agil Husain Munawar dan Profesor Dr. Anis Sagam, yaitu Dr. Dr. Unsri, kami persilakan. Silakan Pak Prof. Jadi karena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم السماوات والأرض.
Amen.
Dr. Sahabudin, dosen S2 saya dulu, Prof. Said Agil itu kemanapun dia pergi tidak pernah lepas Al-Quran di tangannya. Mau ikut organisasi ke pertemuan dimanapun selalu ada Al-Quran. Nah ini beliau, makanya wajar hafalannya lancar ya. Gak kayak kita sedikit-sedikit lupa, jadi udah di luar kepala kita ya. Terus satu lagi, waktu apa 3 hari atau 40 harinya Pak Muntaha almarhum di Bataiki, beliau bilang gini, mungkin ini yang menyebabkan beliau berilmunya berkah. Saya masih ingat sampai sekarang, saya belum bisa tidur sebelum saya membacakan surat Al-Fatihah satu-satu buat guru saya. Ayo Prof pernah mengucapkan seperti itu ya. Saya tidak belum bisa tidur sebelum saya membacakan satu persatu surat Al-Fatihah buat guru-guru saya. Nah, kita ini pernah nggak kita membacakan surat Al-Fatihah, mendoakan ya orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Nah, ini perlu kita amalkan, ya kan? Ya, teman, saya nggak mau berpanjang kalam. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama nampilan dari korek kita, yaitu yang terhormat Bapak Ustaz Dr. Yusnar Yusuf. Padanya dipersilakan. Jadi yang tampil malam ini banyak ya, kita minta waktunya ya, paling banyak 8 sampai 12 menit lah ya kan. Jangan lupa loh direkam ya, jangan lupa direkam, nanti bisa dipraktekkan di rumah kita masing-masing ya. Amin.
المقصرين لا Ustazah sekarang. Jadi nanti akan ada yang duet ya.
Jadi empat ustazah akan duet, tapi duetnya dua-dua, ya. Penampilan ketiga, mari kita dengarkan bersama, yaitu Ustazah Mawaddah dan Ustazah Iis Solihah. Pada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Thank you.
Kalau yang tafadhal mashallah. Belum nyampe ya? Kalau gitu diganti sama saya. Jangan. Saya udah sampai tadi malam, kemarin malam ya. Iya, kalau begitu kita dengarkan penampilan dari Al-Karam Ustaz Nafis Qurtubi. Padanya dipersilakan. Ustaz Muhammad Fuad sudah? Sudah hadir Muhammad Fuad? Sudah? Belum. Ini Ustaz Nasrul juga belum. Ya. Abdul Malik. Ya, Ustaz Abdul Malik. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Masa-masa seperti kalian ini, masa-masa mahasiswa itu, saatnya kalian
menggali potensi itu. Ya, dengan banyak latihan, dengan banyak mendengarkan, apalagi sekarang ada YouTube. Dan bisa itu ada kasusnya Ustaz Muhammad Ali itu kan, ada di YouTube, itu bisa kita belajar juga. Gampang ikutinnya, jika kita mau aja juga. Ya, baik, selanjutnya ada tamu dari Palu. Ya, Palu, Sulawesi Tengah. Ya, terhormat Ibu Hajah Mas Riah Abdul Ghani dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
bila perlu kita harus tampilkan nih sekali. Gimana, Pak? Waduh. Masya Allah. Ini lanjut kan nih? Lanjut. Kenapa lanjut? Karena tinggal 2 hari lagi nih. Iya kan? Tinggal 2 hari lagi, kita manfaatkan. Ya, selanjutnya kita mendengarkan kembali ya duet. Ini bukan duet maut ya. Iya, bukan. Kepada yang terhormat Ustazah Haja Mariah Ulfa dan Ustazah Widayati, dipersilakan. Ini juara internasional semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu yang saya hormati, para ustazah dan ustaz, saya mohon maaf, kami mohon maaf karena tidak sempat latihan. Jadi kami hanya duduk berdua, jadi kami nyambung-nyambung aja nanti. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan tidak mengecewakan. Saya juga mohon maaf karena maklum ini yang ngaji nenek-nenek ya. Jadi tidak, kalau tadi kita dengarkan style kencang. Semangat, tapi ini karena sudah nenek-nenek dari style kendo saja.
Thank you.
Ya, cara selanjutnya kira-kira yang pelan. Ya. Ada kosidah? Ada. Hah? Saat yang kita nantikan, yaitu pengumuman peserta yang lolos ke babak final, sekaligus penutup dan doa yang akan disampaikan oleh Ketua Dewan Hakim kita, Bapak Profesor Dr. Said Anjil Husain Al-Nawar, dipersilakan. Hotel Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-14 tahun 2015 di Universitas Indonesia nomor 02 garing F.TH garing MTIMN garis 14 garing 2015 tentang penetapan peserta finalis Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional 14 tahun 2015. Bismillahirrahmanirrahim. Dewan Hakim menimbang, mengingat, memperhatikan dan seterusnya memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional 14 tahun 2015 di Universitas Indonesia tentang penetapan peserta finalis Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-14 tahun 2015. Pertama, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai peserta finalis pada setiap cabang dan golongan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-14 tahun 2015. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa keputusan Dewan Hakim tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2015, Dewan Hakim, Ketua Tertanda Said Akil Husin dan Menawan, Sekretaris Haji Aris Saga. Untuk yang sudah final, kita tidak perlu umumkan lagi. Lampiran keputusan Dewan Hakim Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-14 tahun 2015 di Universitas Indonesia nomor 02 garing FTTH garing MTQMN garis 14 Romawi garing 2015 tentang penetapan peserta finalis Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional ke-14 tahun 2015. Satu Romawi cabang tilawah Al-Quran putra nomor peserta 1 TL 165 2 TL 163 TL 163 3 TL 193 putri nomor peserta 1 TL 010 2 TL 096 096 3 TL 090 TL 090 Dua Romawi cabang Tartilul Quran putra 1 TQ 179 179 2 TQ 027 027 3 TQ 211 211 putri nomor peserta 1 TQ 204 204
2 TQ 074 074 3 TQ 078 078 sudah final. Hari ini sudah selesai finalnya. 4 Romawi cabang Hifdzul Quran 1 juz. Hifdzul Quran 1 juz. Putra nomor peserta 1 Haki 010071 010071 2 Haki 011139 011139 3 Haki 011195 011195 Putri nomor peserta 1 Haki 010088 010088 2 Haki 011178 011178 3 Haki 011118 011118 5 Romawi cabang Hifdzul Quran 5 juz. 1 Haki 05045 05045 2 Haki 05093 Haki 05093 3 Haki 05007 05007 Putri 1 Haki 05048 Haki 05048 2 Haki 05086 05086 3 Haki 05012 05012 cabang Hifdzul Quran 10 juz. Putra 1 Haki 10003 10003 2 Haki 10037 Haki 10037 3 Haki 10055 10055 Putri 1 Haki 10016
10016. 2 Haki 10036. 10036. 3 Haki 10008. 10008. 7 Rimawi Tahmil Quran. Ada 5 grup. 1 FQ 06 FQ 06 2 FQ 24 FQ 24 3 FQ 39 FQ 39 4 FQ 59 FI 59 5 FI 71 FI 71. Cabang Syafi'i Quran sudah selesai. 9 Romawi cabang Hafil Quran. Peserta 1 kaki 085 kaki 085 2 kaki 061 kaki 061 3 kaki 115 kaki 115 4 kaki 149 149 5 kaki 117 kaki 117 6 kaki 107 kaki 107 untuk putri 1 kaki 124 kaki 124 2 kaki 106 106 3 kaki 060 060 4 kaki 090 090 kaki 132 132 6 kaki 094 094 11 Romawi debat ilmiah bahasa Arab. Peserta 1 Universitas Air Langga. 2 SDKIP Al-Hikmah Surabaya. 3 Universitas Trunojoyo. Universitas Trunojoyo. 4 Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia. Debat ilmiah bahasa Inggris. 1 Institut Pertanian Bogor. Institut Pertanian Bogor. 2 Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. 3 Universitas Negeri Surabaya. Universitas Negeri Surabaya. 4 Universitas Pajajaran. Universitas Pajajaran. Ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Agustus 2015 Dewan Pimpinan Ketua Desainer Indonesia Menawar Sekretaris Sajian Isaga. Untuk yang tilawah besok disiapkan makroknya, diserahkan kepada Dewan Hakim, nanti diundi dari makrok yang diserahkan itu untuk tampil dibaca. Jadi malam hari ini disiapkan makroknya itu 3 makrok
tinggal makrok siapkan, nanti besok diserahkan kepada panitra. Nanti ketampil, nanti dipilih tiga makrok itu. Jadi malam hari ini bisa berlatih untuk tilawah, jangan disuarakan, nanti suaranya habis besok pagi. Simpan untuk besok pagi. Final habis-habisan. Apa yang dimiliki sampaikan ya, untuk mencari yang terbaik. Yang belum mendapatkan kesempatan, insya Allah masih ada musabaqah lagi. Setiap 2 tahun insya Allah terus kita kembangkan. Mudah-mudahan cabangnya pun kita kembangkan. Direncanakan 2 tahun ke depan sudah ada cabang 20 juz. 20 juz. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak meninggalkan tempat untuk Ustaz Haji Muhammad Ali. Nah, ini yang kita tangani nanti. Jangan meninggalkan tempat, yang sudah keluar masuk lagi. Ya, silakan. Tempat ini, itu 8 saudara kok. 8 saudara, itu 6 di antaranya habis Quran. Tuh, bayangkan. 6 di antaranya habis Quran, 30 juz. Yang buahnya masih kecil. Kemudian, ada namanya Ismail Hozen. Itu punya adik namanya Yusuf, mahasiswa UI juga. 10 orang saudaranya habis Quran 30 juz. Luar biasa. Nah, di UI aja seperti itu. Mudah-mudahan ya, ini kita yang baik itu banjir dengan para penghafal Al-Quran. Nah, all right.
Oh,
Thank you.
kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini, guru kita ini diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, usia yang panjang Allah Subhanahu wa taala, keberkahan itu, keberkahan ilmu, keberkahan keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki suara-suara yang indah seperti mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama baca baca doa. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin sirri hayati al-wujud wa sirri al-a'zam bi kulli mawjudin salatan tuhammiduna bi al-qur'an wa tuhammiduna bi al-ayat wa tuhammiduna bi su'a al-qawli wa 'aqabi al-kalimati wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma jalli 'ana hadha li'an mubarakatan wa rahmah wa tafarruqna ba'da hadha al-tafarruq wa hasanan ma'suma. Allahumma اغفر لنا ذنوبنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واجعل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات ودافع بيننا وبينهم الغيظات رب اغفر وارحم انت خير الراحمين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقران اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. إلهنا إن كنت قبلت توبتنا وغفرت حوبتنا فاغفرنا بالفهم والحفظ حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا ورأينا من العلم القرآن. إلهنا أكرمنا بحسن الصوم إلهنا أكرمنا بحسن الصوم إلهنا أكرمنا بحسن الصوم حتى أنه من سمع قراءتنا يزداد القدر في قلبه وإن كان قاسي القلب. إلهنا أكرمنا بالرزق الحلال وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya atas nama Muhammad Sama Panitia dan pengurus masjid ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para kori dan koria kita yang telah meringankan langkah menuju masjid kita ini, dan juga seluruh jemaah atau peserta yang meringankan langkah untuk mengikuti acara malam hari ini. Insya Allah ya, berharap kita akan berhasil dengan Allah SWT. Kita akhiri bersama-sama baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.